Bakwan goreng yang barangkali sudah tidak asing bagi banyak orang di Pangkalan Bun, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Seorang pedagang bakwan yang ternyata merupakan mahasiswa program S3 mampu membuat bakwan dengan varian topping dan sambal pedas khas Pontianak. Bakwan dengan rasa gurih dan renyah yang dijual di tepi jalan Malijo sekitar bundaran Pancasila Pangkalan Bun tersebut cukup laris manis diburu pembeli. Bagi masyarakat sekitar kota Pangkalan Bun, Kabupaten Kota Waringin Barat, mungkin sudah tidak asing lagi dengan gorengan bakwan along khas Pontianak yang dijual di tepi jalan Malijo di kawasan bundaran Pancasila Pangkalan Bun ini. Hampir setiap sore pengunjung tampak selalu ramai mendatangi sebuah gerobak warna kuning yang menjual gorengan bakwan along khas Pontianak tersebut. Bakwan along ini memang sangat berbeda dengan bakwan yang dijual orang pada umumnya. Bedanya bakwan along dicampur dengan varian seperti udang, ikan teri, sosis, dan rebon. Sedangkan untuk menyantapnya, bakwan along dioles dengan sambal pedas khas Pontianak yang digoreng tanpa menggunakan minyak kelapa tersebut. Muhammad Asari, pedagang bakwan along, mengatakan dirinya sengaja membuat bakwan inovasi baru dengan varian udang, sosis, ikan teri, dan rebon jadi agak berbeda dengan bakwan yang biasanya dicampur dengan sayuran. Asari yang saat ini masih menyelesaikan pendidikan program S3-nya mengaku, dari hasil berdagang bakwan tersebut, setidaknya dia mampu membiayai kuliahnya tanpa harus malu dengan teman-teman di kampusnya. Yang penting bagi Asari, usahanya halal. Ini sebenarnya hanya membuat suasana baru dengan menu baru, sehingga bakwan itu tampilannya berbeda dan sehingga masyarakat pun bisa menikmati juga. Dan memang saya memutuskan untuk berbisnis kuliner, khususnya jualan gorengan ini, salah satunya juga untuk membiayai usaha apa kuliah saya juga, dan juga sekaligus untuk sering, soalnya di sini bakwannya berbeda. Di sini juga bakwannya banyak varian toppingnya, ada udang, rebon, sosis, sama juga teri. Untuk rasanya sendiri seperti apa? Rasanya tuh enak, punya ciri khas tersendiri karena sambalnya juga nggak pakai minyak goreng. Dan rasanya pun berbeda dari bakwan yang lain yang ada di Pangkalan Bun. Yang menggembirakan dari usaha berdagang bakwan ini, Muhammad Asari ternyata kini sudah memiliki 9 gerobak bakwan yang tersebar di sejumlah daerah di Kalimantan Tengah. Untuk harga bakwan along ini cukup murah, yakni mulai dari Rp1.500 sampai Rp2.500 per biji. Sejak berjualan 2 bulan lalu hingga sekarang, ia mampu menjual bakwannya hingga lebih dari 1.600 biji per harinya. Dari Pangkalan Bun, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Sigit Cakwan, iNews melaporkan.